Hai semua, saya Kamarul dari Fresco Vibe. Okey, hari ini saya nak bagi tip cuma 3 tip yang boleh buat apa ni kehidupan anda lebih baik. Okey, seperti yang kita tahu, setiap barangan elektrik memerlukan bateri sama ada lithium atau lithium. Tak terkecuali juga lithium ini. Okey, yang pertama tip antara 3 yang kita boleh tahu ini, yang pertama, okey, bateri lithium untuk yang lebih baik kita perlu bila untuk charging tak boleh overcharge. Okey. Dia tak boleh charge lebih daripada masa yang ditetapkan. Contoh biasa lithium untuk full charge 5 hingga 6 jam. Tapi jika 8 jam atau 10 jam akan membuat bateri lebih weak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, yang kedua lithium untuk charge bateri ini kita perlu charge di tempat kawasan yang sejuk. Okey. Ia untuk menstabilkan suhu. Jika charge di kawasan yang panas atau kawasan yang bersuhu tinggi, ia tidak baik untuk sesuatu bateri ketika sedang di-charge. Ketiga, untuk ketahanan bateri yang lebih baik, kita ketiga tak digalakkan untuk pakai charger yang lokal. Okey. Charger yang tak ori atau lokal boleh merosakkan bateri, jangka hayat bateri. Okey. Jika charger yang ori dan diluruskan oleh siring, jangka masa charge untuk penuh akan lebih cepat dan lifetime bateri lebih lama lagi. Ini adalah speed. Okey, speed hingga 5 paling tinggi untuk dalam rumah. Okay, kita cuma satu yang dua saja bagi permulaan yang nak beli wheelchair. Okey, ini dia punya kelebihan lah wheelchair ni. Dia ada bluetooth. Ini bluetooth melalui telefon semua atau apa lain-lain. Okey, yang kedua dia ada radio. Okey. Kena dengan kamera raya. Okey. Ini stop, maka stop. Wheelchair ni dia boleh jalan sehingga 7 km per hour. Dia punya speed lah. Ni dia ada 0.0 km per hour. Dia paling tinggi boleh pergi 7 hingga 8. Ini adalah 100% dia punya bateri lah. Sama cara dia sebenarnya, pergi dekat setting dan cari bluetooth. Connect dekat bluetooth, cari dia punya code. Okey, sini code dia BTZUBU. Okey. Lepas tu kita pergi dekat apa-apa aplikasi lah. Contoh ni kita buat YouTube eh. Okey, YouTube. Kita tekan. Okey. Dah kan? Senang eh.